Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya nak berkongsi sikit cerita mengenai sepanjang saya bertugas sebagai pengawal keselamatan lah. Cerita ini berlaku kira-kira pada tahun 2017 kalau tak silap saya. Awal-awal pengakhiran hujung 2016, awal tahun 2017 lah. Yang mana saya ditugaskan di lokasi SPLD Sungai Buloh. Lokasi cukup besar. Tugasan yang pertama sebagai ketua lokasi ni, kita kena buat rondaan cek charging room untuk forklift, untuk skuter. So hari pertama bertugas tu biasalah nak tunjukkan berani depan anggota, kita tak nak bagi malu kan. So kita kuatkan diri masuk lokasi, masuk cek. Dia akan masuk first checking pada pukul 10 malam dan second checking pada 6 pagi lah. So tepat jam 10, hari pertama saya masuk meronda, saya masuk sana. So pada pukul 10 malam, hari pertama bertugas sebagai pengawal shift malam ni. So mulakan harian tu macam biasa kan. Bila saya masuk tu, saya kena on switch ada dua section. Section A dia separuh bangunan, section B dia separuh lagi bangunan. So charging room ni dia ada di section B. Saya bagi section B lah senang lah. So bila saya masuk sana, first switch saya pasang di section A. Dalam keadaan gelap gelita memang tak nampak apa-apa pun. So bila saya dah pasang lampu dekat bahagian section A, so saya menuju ke separuh bangunan menuju ke section B. So di situlah ada switch yang kedua, saya kena pasang lah. So bila saya memang dah diberitahu kawasan tu memang agak keras, tapi saya kata tak apalah, on the first time kita try lah. Orang kata cari pengalaman. So bila saya masuk sampai di bahagian kedua section B, saya nak on the switch tu, saya ada bunyi satu macam apa, bunyi kotak, kotak yang ditarik secara perlahan-lahan. Macam kotak tu berat, kita tolak secara perlahan-lahan lah. So saya diamkan lagi, mungkin kawan dekat luar tu pun ada kotak, mungkin kawan-kawan nak kasih kacau ke malam. So saya fikiran saya, tak apa budak kawan-kawan lain nak kacau. So bila saya buka je lampu, suddenly ada bunyi ayam berkokok. Dekat situ saya mula berfikir, dekat mana datangnya ayam tu. Sebab saya tahu sekitar tu memang ada kawasan perumahan, dan saya pun dah pernah pusing kawasan tu. Memang saya tak pernah nampak lagi ayam, adalah geban ayam. Wallahualam, saya tak pernah nampak. So bila saya dengar je bunyi ayam, first impression saya yang pertama adalah saya nak check, saya nak balik, saya nak lari keluar, saya tak nak duduk dalam. So macam tu lah saya kena, bila bunyi ayam tu terus saya checking. Nak kata skala ala kadar tu taklah, memang saya terpaksa tengok satu persatu switch, sebab kita nak kena kira forklift berapa kena cas. Dia sebab bukan semua cas, takut nanti kan kita bagi laporan palsu. So kita check lah, tapi dalam keadaan yang cukup, jantung saya macam nak terjatuh, debar-debarnya. So bila saya dah siap, di sanalah sejarah Usain Bolt saya boleh potong. Saya rasa saya dah pecahkan rekod Usain Bolt. Saya tutup je switch lampu section B, saya lari sepuas hati. Yang asal yang saya tahu, saya sampai depan. So bila saya dah tutup lampu apa semua, so pada pukul 6 pagi, semenanjung dia tak macam Sabah punya keadaan. Sabah kalau 6 pagi dia dah cerah, so saya berani lagi lah. Tapi kalau semenanjung ni 6 pagi tu masih gelap gelita. So bila saya masuk pukul 6 pagi, saya terpaksa bawa kawan satu orang. Sebab dalam masa yang sama saya nak ajar dia jugalah apa yang perlu buat. Dalam hati tu memang Tuhan je yang tahulah, saya takut tentu lah. Memang saya takut. So benda yang sama juga berlaku pada hari yang sama juga. Selepas office hour, maknanya staff ada yang OT sampai pukul 8 malam, 10 malam. Jadi waktu tu ketua lokasi dia akan buat rondaan satu bangunan untuk check sama ada aircon ketutup tak, ada lampu yang masih terbuka tak, sebab memang dia orang kawal penggunaan elektrik. So kerja saya time tu dengan ketua lokasi yang lain akan check bangunan lah. Kalau kena staff tu OT sampai pukul 10-11 malam, sanalah rasanya bala menimpa. Sebab yalah, kita ni dah penakut. Saya ni memang lemah semangat ni orang. So bila saya masuk hari pertama pada jam lebih kurang jam 11 lebih, rondaan tingkat bawah tu saya sorang-sorang lah. Sebab yang saya rasa, bila saya pergi satu penjuru, dia ada satu tempat dipanggil dojo. Tempat tu bukan tempat training karate ke tak lah, tapi memang diorang panggil, maybe adalah diorang punya istilah perkataan dojo tu. So dojo ni dia tingkat 2. So bila di tingkat 2, di bahagian corner, dia kawasan tu gelap, memang gelap. Bila malam memang gelap. So hari tu bila terdetik hati nak pergi cek di atas tu sorang-sorang, sebab dah alang-alang tu kat dalam. Bila saya naik ke atas, saya ada nampak satu lembaga hitam macam mengintai. Dia tengok dari satu bucu di tangga, dia ada satu lorong nak untuk turun ke bawah, ada tangga ke bawah lah. So situ saya nampak ada satu lembaga hitam, dia macam mengintai. Mungkin dia rasa tu rumah dia kot, saya tak tahulah. Tapi waktu tu memang rasa macam Tuhan je yang tahu. So esok pagi sebelum saya balik, saya check balik kawasan tu, sebab saya nak tahu sama ada situ ada patung ke, sebab dia orang ada buat safety punya kempen. So saya check balik. Bila saya naik balik, memang tak ada patung kat situ, tempat yang saya nampak. So memang start pada hari tu, memang saya takkan buat rondaan tu satu orang lah. Memang saya dah beritahu dengan saya punya officer pun, memang saya takkan buat rondaan satu orang. Sebab kalau saya seorang mungkin saya tak percayalah, tapi
benda ni berlaku dekat anggota saya yang lain, yang mana diorang ada nampak kelibat perempuan, ada yang kena panggil nama. So start pada situ saya dah bukan kata nak kata tak percaya, tu adalah sebab benda tu memang ada wujud. Cuma orang kata saya memang ambil langkah supaya tak nak apa-apa berlaku, saya galakkan buat rondaan tu seramai dua orang lah. Berdua berganti apa berjalan sama-sama lah untuk elakkan sebarang permasalahan. Pesanan saya kepada yang akan atau dah pernah lalui, macam biasalah bawa kawan teman. Janganlah jalan seorang-seorang. Sebab bila orang macam saya lemah semangat ni, saya tahu bila lemah semangat sama ada dia akan kaku. And then boleh buat ada ras kena kerasukan pun boleh. So kita elakkanlah benda tu. So bagi saya, orang macam saya yang lemah semangat ni, better jangan ambil risiko yang tinggi lah. Sebab kita pun nak kerja cari makan. So tak apa, insyaAllah semua orang faham keadaan. Dan saya rasa orang yang lama duduk mana-mana lokasi tu pun dia tahu dah mana selok eloknya. Tapi bagi saya, janganlah ambil risiko. Jalanlah berdua. Biarlah orang nak panggil kita ni penakut ke apa, tapi yang penting janganlah ambil risiko. Itu je lah dari saya.